Iya, siap kali ini. Pertandingan kelima, pekan keempat, hari Minggu, 21 Februari 2021, mempertemukan Futsal SJM pada menengan Baris Cimahi. Futsal SJM dengan jersey berwarna merah-merah dan Baris Cimahi dengan jersey berwarna hitam-hitam. Membuka Baris Cimahi. Menangkan pertandingan. Tahukah SJM secara mengejutkan akan memberikan perlawanan yang cukup berarti bagi futsal Baris Cimahi? Iya. Pertandingan ini dipimpin langsung oleh saya, Bung Komsen. Selamat menyaksikan. Iya, kali ini futsal SJM nomor punggung 15 passing dia pada nomor 13 Andri Febriana. Nomor punggung 6 Taren Rezi passing kepada nomor 15, namun gagal hanya masalah kekin untuk anak SJM. Nomor punggung 4 kembali 13, sang motor serangan dari futsal SJM. Andri Febriana passing dia kepada nomor punggung 6 Taren Rezi. Masih Taren Rezi, apa terjadi berbahagia? Ah, gagal kali ini. Terserangan pulang cukup cepat kali dari Baris Cimahi nomor 6. Shooting langsung dan gol! Gol, 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 gol! Baris Cimahi mencetak gol cepat lewat aksi soloran dari cepat kali dari Baris Cimahi nomor 6. Shooting langsung dan gol!
Ali nih, masih nomor punggung 15. Masih kali ini anak SCM 13 Andri Febriana. Passing nomor punggung 4 ada Rahadian Wildan. Masih cukup baik Tarin Rezi. Gagal tadi. Masih enak. Nomor 10, 11 sang kapten gagal tadi. Baris Cimahi satu buah kesempatan. Kembali serangan pulang Tarin Rezi. Bukan suatu pelanggaran, hanya menghasilkan kikin untuk anak-anak Baris Cimahi. Masih kali ini nomor punggung 7 Rismana Suryadi passing nomor punggung 10 Anggi Heriadi. Cukup baik satu passing yang cukup berbahaya memang tadi. Belah tadi passingnya. Beruntung anak SJM gagal menguasai bola dan melakukan counter attack. Nomor 13 kali ini Andri Febriana passing nomor punggung 4 Rahadian Wildan dari futsal SJM. Masih Rahadian Wildan mencoba melatih satu dua pemain namun gagal. Serangan pulang dari Baris Cimahi. Masih Baris Cimahi. Satu buah pass back, passing epek dari nomor 6 yang gagal tadi. Terlalu deras Hartanto Bimo Antoro. Andri Febriana passing dia nomor punggung 6 ada Taren Rezi dari futsal SJM mencari kawan dia. Maksudnya passing kepada Andri Febriana. Gagal lagi kali ini Baris Cimahi. Bimo Hartanto gagal. Kembali serangan lagi. Ah, jual beli serangan kita lihat. Cukup sengit permainan. Nomor punggung 11 sang kapten Ilham Ramadan passing nomor punggung 10 Anggi Haryadi. Nomor punggung 6 ada Hartanto Bimo. Passing dia cukup baik nomor punggung 7 Rismana Suryadi. Kikin untuk Baris FC. Masih kali ini nomor punggung 11 Ilham passing pada sang penjaga gawang. Langsung long pass. Siapa yang tuju? Terlalu kencang nampaknya. Lupa tadi ini lakukan sang penjaga gawang Ahmad Muiz Rahman. Bertubuh gempal dari Baris Cimahi. Long pass. Wah, bukan long pass, itu ngebuang bola tadi. Sang penjaga gawang Muhammad Faisal Zamaludi dari futsal SJM. Kali ini Ahmad Muiz passing pendek dia kepada Hartanto Bimo. Kembali Ilham. Masih Ilham mencari kawan dia. Passing cukup baik satu gerakan. One touch tadi. Masih shooting langsung. Masih tipis saja. Di sisi kanan gawang futsal SJM. Shooting tadi dari Rismana Suryadi. Kali ini Bimo gagal tadi melakukan pressing. Andri Febriana gagal. Masih kali ini anak Baris FC Ilham. Masih Ilham coba melatih 1-2-3 pemain sekaligus. Bimo cukup baik. Satu terupas tadi, satu kesempatan cukup cermat tadi dari Rismana. Namun gagal tadi. Disambar oleh Ilham Ramadan. Skor sementara masih 1-0. Buat gol cepat yang dicetak oleh Yusril Marlan Darmansyah tadi dari Baris FC Cimahi. Kali ini masih Baris Cimahi. Ilham Ramadan shooting kaki kiri keras. Gagal. Rebound. Masih Ahai. Gagal lagi-lagi. Belum jadi gol. Terus tekan terus. Anak Baris Cimahi terus menekan. Namun belum ada tambahan gol. Hanya mengandalkan serangan balik cepat dari anak futsal SJM. Masih kali ini. Masih nomor punggung 7 Rismana. Passing kembali nomor punggung 6 ada Bimo Hartanto. Kali ini Ilham Ramadan. Baik cukup baik Rismana Suryadi. Gagal Tarin Rezi nomor punggung 6. Shooting keras tadi. Diblok tadi oleh sang kapten dari Baris Cimahi Ilham Ramadan. Dan menghasilkan kikin untuk anak-anak dari futsal SJM. Kali ini Tarin Rezi nomor punggung 6 mencoba melakukan sebuah serangan kali ini. Tarin Rezi. Masih. Masih kali ini anak SJM. Tarin Rezi. Satu buah backheel. Gagal tadi. Mampu diamankan oleh sang penjaga gawang gempal dari Baris Cimahi. Ilham Ramadan. Masih Ilham. Satu buah terupas tadi. Hartanto Bimo. Gagal tadi. Andri Febriansa. Andri. Cukup baik Andri. Andri. Gagal. Full. Satu buah tadi
Full crush. Kita lihat mampukah SJM nyamakan kedudukan. Nomor punggung 4 shooting langsung keras, namun masih jauh dari sasaran dari Rahadian Wildan. Ya, timeout minta oleh Coach Arif Permana dari Baris FC guna memberikan instruksi pada anak-anak asuhnya agar terus menekan dan menambah gol demi gol. Ya, kembali masih sudah meniup peluit untuk memulai jalan kembali pertandingan setelah tadi Baris FC ambil time out. Langsung bola pas pick di sana. Ah, gagal tadi Anggi Heriadi. Mumpung 10 dari Baris FC. Ke belakang ada Ilham Ramadan. Masih Ilham Ramadan mencari kawan dia. Passing kepada Hartanto Bimo. Kembali Ilham. Cukup baik Ilham, satu gerak penting. Kembali Bimo. Masih Bimo, kembali ke Ilham Ramadan. Passing dia pada Anggi Heriadi, terjatuh. Full, satu buah ganjaran tadi keras dari belakang. Lakukan oleh nomor punggung 4 dari Persela JM, Rahadian Wildan. Iya, kali ini masih anak Baris. Baris cukup baik. Ada Randy Ramdhani. Randy dari belakang cukup cepat. Randy gagal. Randy Ramdhani hanya menghasilkan kikin untuk anak Baris FC Cimahi. Bimo, Hartanto Bimo, nomor punggung 6. Satu gerakan samba, shooting langsung ke kiri, namun masih jauh dari sasaran. Kali ini kembali anak futsal SJM menguasai bola. Nomor punggung 6 ada Taren Rezi. Masih Taren Renzi, passing dia pada 24 Dardina. Masih cukup baik tadi dari nomor punggung 3. Apa yang terjadi? Terlalu dalam passing, serangan pulang kali dari anak-anak SJM. Taren Renzi, nomor punggung 6, shooting langsung tiang 2. Gagal disambar tadi oleh Andri Febriana. Kembali kali ini Baris FC.
Come on!